ضبط المحافظة على وقت الصلوات. Sembahyang perlu dijaga dengan maksud iaitu kita sembahyang di awal waktu. Sebagaimana hadis-hadis yang telah kita baca di dalam pelajaran yang telah lalu, iaitu as-salatu fi awwali waqtiha. Okey, terus. Hadisana Muhammad bin Harbin al-Wasiti, hadisana Yazid yani ibn Harun, hadisana Muhammad bin Mutarrif عن زيد بن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن الطبيعي قال زعم أبو محمد عن الوتر واجب فقال عبادة بن الصامت كذب أبو محمد أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله عز وجل الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإنشاء عزبا. Imam Abu Dawud punya sanad yang menyebut Abdullah bin Sunabi, dia kata za'ama Abu Muhammadin, telah menyangka oleh Abu Muhammad annal witra wajibun, bahawa sembahyang witir itu adalah wajib. Jadi bagi sangkaan dia sembahyang witir ini wajib. Kita dah bahas dulu di dalam Sahih Bukhari, di dalam Muslim. Jumhur ulama berpendapat bahawa sembahyang witir ini sunat muakkad, kecuali Abu Hanifah. Di antaranya, ini di antara dalil yang diambil oleh Abu Hanifah ataupun Imam Hanafi menganggap witir itu adalah wajib. Dan juga di dalam Tirmizi, al-witru bihatmin au bihatamin, witir itu adalah wajib. Tapi wajib yang difahami oleh jumhur adalah wajib di dalam hadis itu dengan maksud sunat muakkad, suatu perkara yang sangat-sangat dituntut. Bukan wajib sebagaimana yang difahami wajib dengan maksud nisbi, wajib dengan maksud fardu. Bukan begitu. Tetapi Ubadah bin Samit kata kadzaba Abu Muhammadin, Abu Muhammad telah dusta. Sedangkan Abu Muhammad ini nama yang sebenar, sebahagian daripada ulama kata nama dia Mas'ud bin Aus bin Zaid bin Asrah. Dan juga ada yang kata namanya Qais bin Amir. Dan beberapa pandangan lain tentang nama yang sebenar, yang nama yang sebenar kepada Abu Muhammad ini. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut dalam Al-Isabah bahawa dia termasuk daripada sekalangan sahabat Abu Muhammad. Abu Muhammad. Abu Muhammad sendiri, dia termasuk daripada kalangan sahabat. Bagaimana mungkin dia melakukan pendustaan yang diambil daripada hadis Nabi, dusta terhadap hadis Nabi? Mustahil dia dusta terhadap hadis Nabi. Dia kata annal witra wajib. Jadi wajib di sini sebahagian yang dipahami oleh ulama bukan masalah dia dusta, tetapi faham dia di situ adalah sunat muakkad, suatu perkara yang sangat-sangat dituntut. Itu yang pertama. Yang keduanya, dusta di dalam kalam bahasa Arab ini tidak semestinya dengan makna menipu. Dusta di dalam bahasa Arab boleh juga dengan maksud tersilap. Kazaba sam'i, kazaba basari, aku telah tersilap dengar, telah tersilap melihat. Maknanya dalam maksud ini bahawa Ubadah bin Samit kata Abu Muhammad ini bukan menipu, sebenarnya dia tersilap. Dia tersilap, dia tersilap mendengar dari Rasulullah tentang sembahyang witir. Bukan dia dusta.
Sebab sebagaimana yang disebutkan tadi bahawa kadzaba di dalam bahasa Arab tidak semestinya menjurus kepada makna menipu. Makna yang pertama menipu, makna yang kedua tersilap. Sebagaimana contoh yang disebut oleh ulama lughah, kadzaba sam'i, pendengaran aku tersilap. Kadzaba basari, penglihatan aku tersilap, tersalah. Tersilap ataupun salah dengan kadzaba juga. Dan juga Abu Ubadah bin Samit kata, aku bersaksi bahawa aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Macam mana kata wajib? Sedangkan Rasulullah kata, yang wajib ni sembahyang lima waktu ni. Khamsu salawatin fi yaumin wa laila. Hadis-hadis yang kita, yang biasa kita nak baca tu kan. Bila sahabat tanya, hal alaya ghairuhun, ghairuhunna, adakah selain daripada lima ni wajib lagi? La illa anta tatawwa'a. Sudah mereka sembahyang-sembahyang sunat. Menunjukkan yang wajibnya lima waktu saya semalam, lima waktu je. Sembahyang rutin tidak wajib. Itu pendapat yang kuat yang dipegang oleh jumhur. Iftaradahunna Allahu, maknanya iftaradah fi'il madhi kunna maf'ul muqaddam, Allah fa'il mu'akhar. Jadi Allahu Azza wa Jalla yang telah memfardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, yang hadis ini didengar oleh Abu Ubadah bin Shamit. Dia kata Rasulullah bersabda, sembahyang lima waktu sehari semalam yang telah memfardukan akannya oleh Allah taala. Lalu Nabi kata lagi, man ahsana wudu'ahu wa shallahunna li waqtiha. Barang siapa yang memperelokkan wuduknya. Memperelokkan wuduknya apa maksud? Dia melengkapi perkara-perkara sunat. Setelah sempurna, dia mengambil tepat sebagaimana sunnah Nabi, sebagaimana yang kita hadis yang kita baca dulu, dia surah melibatkan ghurrah wal muhajjalin, melebihkan hak sempadan wuduk, dilengkapkan dengan perkara-perkara sunnah seperti sebelum wuduk ni apa dia, masuk tangan, umur, istinsyak, masuk air dalam lubang hidung, itu dipanggil wuduk yang sempurna. Kalau dia ambil wuduk yang sempurna macam tu, dan dia sembahyang bagi waktunya, maknanya awal waktu, dia sempurna, dan wa atamma ruku'ahunna wa khusyu'ahunna, dan dia telah menyempurnakan rukuknya, iaitu rokok berserta dengan tumaninah. Rokok berserta dengan tumaninah, itu dipanggil rokoknya sempurna. Dan menyempurnakan khusyuknya, hati dia mengadap, sentiasa mengadap kepada sembahyang. Itu maknanya menyempurnakan khusyuk, hati dia sentiasa berada di dalam sembahyang. Kana lahu 'ala Allahi 'ahdun an yaghfira lahu. Maksudnya atas Allah Subhanahu wa taala janji untuk mengampunnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala berjanji orang yang jenis macam ni ambil sembahyang dengan sempurna, sembahyang di awal waktu, sempurna rokoknya, khusyuknya, Allah Taala ampun. Jadi kesimpulan dari hadis ini, sembahyang lima waktu yang wajibnya bukan sembahyang witir tidak wajib. Tetapi walaupun tidak wajib, dia merupakan sunat mu'akkad, sunat mu'akkadah, sunat mu'akkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut. Wa man lam yaf'al falaysa lahu 'ala Allahi 'ahdun. Barang siapa yang tidak berbuat demikian, tidak menunaikan sembahyang bertepatan dengan waktunya ataupun mentakhirkan daripada waktunya, tidak menyempurnakan rokok dan khusyuknya, dia tidak termasuk di dalam janji Allah. Allah Ta'ala tak janji untuk memberi keampunan kepada dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berjanji untuk memberi keampunan kepada dia. Ini nak ceritanya hadis kelebihan sembahyang waktu itu. Bukan maknanya Allah Ta'ala tak ampun dosa dia. Ada dosa-dosa yang kita buat, yang manusia buat, semua Allah Ta'ala ampun. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampun dosa orang yang syirik dengannya, melainkan Allah Taala ampun dosa selain daripada syirik. Hadis ini apa yang tidak melaksanakan apa yang disebutkan tadi, maka maksudnya di situ dalam bab sembahyang ini. Kalau kita buat ibadat-ibadat yang lain sempurna dan kita bertaubat kepada Allah Taala, dia Allah Taala ampun juga. Sebagaimana tak syirik. Cuma hadis ini nak ceritakan tentang fadilat, kelebihan sembahyang di awal waktu. Insya'a ghafara lahu wa insya'a azzabahu. Sekiranya dia tidak menunaikan sembahyang
di awal waktu tidak menyempurnakan rokok, sembahyang-sembahyang juga tapi tak awal waktu. Rokok ni tidak sempurna, khusyuk dia tidak sempurna, insya'a ghafara lahu. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh ampun juga. Sebab hak mengampuni Allah. Walaupun dia sembahyang di ujung waktu, hak mengampuni Allah. Sekiranya Allah Ta'ala berkehendaki, Allah Ta'ala boleh ampunnya. Dan sekiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengkehendaki, Allah Ta'ala boleh azab dia. Jadi kalau kita tengok orang duk sembahyang ujung waktu sentiasa, dekat-dekat habis waktu dia sembahyang, itulah amalan dia. Dia ni confirm kena neraka, confirm dia azab dia Allah Ta'ala. Tak boleh cakap macam tu. Kerja mengampun, kerja mengazab Allah, bukan kerja kita. Sebab tu disebut dalam hadis Nabi, terserah kepada Allah, kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, terus. Hadisana Muhammad bin Abdullah Al-Khuzai wa Abdullah bin Maslamah qala hadisana Abdullah bin Umar Al-Qasim bin Ghannam an Sa'd bin Mahdih an Ummi Farwah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu al-a'mal afdal qala as-salatu fi awwal waqtiha. Abu Daud qala al-Khuzai fi hadisi an ammati iqal lulaha Ummu Farwah qad bayat nabi sallallahu alaihi wasallam an nabi sallallahu alaihi wasallam suila. Okey, qalat suila Rasulullah. Kalau yang biasa-biasa hadis yang tu, orang sa'ala rajulun Rasulullah umpamanya kan, ataupun sa'al tu Rasulullah, dia bagi atas kan, sa'al tu Rasulullah, ataupun sa'ala rajulun Rasulullah, bagi atas kan, dipanggil maf'ulun bi. Tetapi kalau su'ila Rasulullah, ditanya akan Rasulullah, fi'il madhi bina lil majhul. Su'ila, ditanya Rasulullah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang paling baik itu apa dia? Ayu amalil afdal. Apakah jenis amalan-amalan yang paling baik, yang besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi kata apa? As-salatu fi awwali waqtiha. Sembahyang di awal waktu. Okey, terus. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد حدثنا أبو بكر بن عمارة بن رعيبة عن أبيه قال سأله رجل من أهل البصرة فقال أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلد النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب قال أنت سمعته من ثلاث مرات قال نعم كل ذلك يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي فقال الرجل وأنا سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. Satu hadis jatuh kot dalam kitab tuan-tuan. Dia ada satu hadis yang lain ni. Kalau yang saya punya, hadasana Amr bin Ain, hadasana Khalidun an Daud bin Abi Hindin. Yang tu bawah. Oh, yang ni atas. Tak apa. Saya terjemah yang ada dalam naskah tuan-tuan tu. Cetakan tuan-tuan. Oh, dia terbalik ya. Okey, Imam Abu Daud dengan sanadnya menyebut seorang lelaki daripada Ahli Basrah, dia tanya Umarah, seorang sahabat ini, dia kata, beritahulah kepada aku sesuatu hadis yang kau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat ini memberi jawapan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sekali-kali akan masuk neraka, akan neraka oleh lelaki, oleh mana-mana lelaki. Lelaki di sini oleh mana-mana orang. Bila sebut lelaki, di dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran, merangkumi juga maknanya kaum wanita.
biasa-biasa macam tu. Adalah bab-bab yang tertentu kalau kata laki-laki saja. Tapi dalam hadis ni masuk mana-mana orang. Sesiapa. Kalau sebut perempuan, ha, dia tak masuk lelaki. Dia tak masuk lelaki. Macam ada apa dia? Rijalun yuhibbuna an yatataharu. Satu lagi apa dia yang Allah Ta'ala sebut itu? Ya marabbika wa rajulun qalbuhu mu'allikum wa rajulun qalbuhu mu'allikum bil masajid. Ha? Wa rajulun disebut kan? Maknanya hati seorang lelaki yang sentiasa bergantung di masjid, termasuk orang perempuan juga. Tetapi ada ayat yang sebut lelaki tak masuk perempuan, seperti ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang tu khusus bagi lelaki. Okey, kembali kepada hadis ini. Termasuk mana-mana orang disebut lelaki sini yang sembahyang sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Apa maksud? Sebelum terbitnya matahari iaitu sembahyang subuh. Terbenamnya matahari iaitu sembahyang asar. Qala a anta sami'tahu minhu? Dia kata betulkah kamu dengar daripada Nabi ini tiga macam tu? Salah sama rati ni tanya. Qala na'am, ya memang aku dengar daripada Nabi kata macam tu. Kulu zalika yakulu sami'athu uzunaya wa wa'ahu qalbi. Aku dengar dengan dua telinga aku dan aku hafal dengan hati aku. Qal faqala rajulu ana sami'tuhu yaqulu zalika, aku pun mendengar juga apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu. Okey, hadis yang tadi tu. Terus. Haddatsana Amr bin Nu'aun, akhbarana Khalid an Daud bin Abi Hind an Abi Harb bin Abi al-Aswad an Abdullah bin Fadalah an Abihi qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana fi ma'allam allamani wa hafiz ala salawatil khams. Wahafir maknanya amar, peliharalah olehmu ataupun jagalah olehmu. Okey, terus mati zat itu mati. Okey, terus qala qultu inna hadhihi sa'atun li fiha ashghal wa murni bi amri jami'in iza ana fa'altuhu ajza'a anni. Faqal hafiz ala al-asrarayni wa ma kan min lughatina. Faqultu wa ma al-asrarayni? Faqala salatu qabla tulu'i syamsi wa salatu qabla ghurubiha. Soalan sahabat ini, dia kata Imam Abu Daud dengan sanadnya menyebut bahawa Rasulullah SAW telah mengajar dia. Rasulullah kata apa? Pelihara oleh kamu sembahyang lima waktu. Lalu aku kata inna hazihi sa'atun li fiha ashghalun. Aku tak mampulah nak sembahyang lima waktu ni di awal waktu. Setiap sembahyang ini disembahyangkan di awal waktu. Setiap lima waktu ni sembahyang awal waktu. Aku tak mampu nak buat macam tu kerana aku sibuk, dia kata. Rasulullah kata hendaklah sembahyang di awal waktu. Lima waktu sembahyang ni sembahyang di awal waktu. Tetapi dia sibuk. Lalu dia kata famurni bi amrin jami'in, perintahkan kepadaku ataupun arahkan kepadaku suatu perkara yang lebih lengkap, lebih sempurna. Walaupun tidak buat semua, sebahagian daripada sembahyang dilakukan lima waktu ini, sebahagian sembahyang dilakukan, tetapi memiliki ganjaran yang besar. Sebut antara lima sembahyang ni berapa. Kalau dapat buat sebahagian sembahyang, pahala dia besar. Sembahyang apa tu? Maksudnya sebaik-baiknya lima waktu sembahyang di awal waktu. Tetapi dia tak boleh nak awal waktu setiap lima waktu kerana sibuk. Sebahagian daripada lima waktu ni apa sembahyang, kalau aku buat pahala dia besar. Lalu Rasulullah kata apa? Idza ana fa'altuhu ajza'a anni. Kalau aku buat yang demikian itu memadai kepada aku, dia kata. Lalu Rasulullah kata hafiz 'alal asraini, peliharalah kamu dua asar. Lalu lelaki ni kata wa ma kanat min lughatina, kami tak faham bahasa kami ni dua asar ni sembahyang apa, dua asar ni sembahyang apa, kami tak faham. Lalu dia tanya Rasulullah faqultu
wa mal asrani, apakah dua asar tersebut? Peliharalah dua asar. Semayang asar sekali je, satu je semayang asar kan, satu waktu je. Apakah yang dimasukkan dua asar itu? Faqala, Rasulullah menyebut salatun qabla tulu'i syamsi wa salatun qabla ghurubiha. Dua asar itu maknanya semayang sebelum terbitnya matahari, iaitu semayang subuh, dan juga semayang sebelum terbenamnya matahari, iaitu semayang asar. Maknanya berdasarkan kepada hadis ini, ulama kata kalau buat dua perkara, dua semayang di awal waktu, semayang asar di awal waktu, subuh di awal waktu, yang lain senang dilaksanakan, yang lain dapat saja. Sebab ni paling susah. Asar kerana sibuk dengan kerja, subuh kerana tidur. Jadi kalau dua perkara ini dapat, dua waktu ini dapat dijaga dengan sempurna, dengan baik, yang lain kira dapat sajalah. Maknanya yang lain mudah kita nak ikut. Sebab itu sebahagian daripada ulama kata berdasarkan kepada ayat Al-Quran, hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi sembahyang wusta tu apa dia? Sebagian ulama kata sembahyang asar sebab orang sibuk bekerja. Itu yang sembahyang yang Nabi suruh jaga, Allah Taala suruh jaga, pelihara sungguh-sungguh. Sebagian ulama kata sembahyang subuh sebab tertidur, kadang-kadang tak terjaga sehingga terlewat sembahyang. Jadi kalau boleh buat dua jenis waktu sembahyang ini, yang lain mudah untuk dilaksanakan, mudah untuk kita menepati waktu. Okey, terus. Hadasana Muhammad bin Abdul Rahman Al-Ambari, hadasana Abu Ali Al-Hanifi, Abdullahu bin Abdul Hamid, حدثنا إمران القطان حدثنا قتادة وإبان كلاهما عن قليل الأصري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوئهن وسجودهن ومواقيتهن وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة. قالوا يا أبا الدرداء وما أداء الأمانة؟ قال الغسل من الجنابة. أوكي ترس. Hadasana Ayy, bukan tajuk lain ke? Betul? Ayy wa tubuh syurai. Oh, kejap. Oh, ya, yeah. Okey, terus. Hadasana Ayy wa tubuh syurai fil misri, hadasana Baqiyah عن دبارة بن عبد الله بن أبي سليك الحادي قال أخبرني ابن نافع عن ابن شهاب الزهري قال سعيد بن المسيب إن أبا قتادة بن ربعي أخبره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني فرضت على أمتك خمس صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن بوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا أحد له عندي. Okay, terus. باب إذا أخر الإمام الصلاة الوقت. Bab berhubung dengan apabila imam mentakhirkan waktu sembahyang daripada waktunya. Tadi yang dua hadis yang saya tak terjemah tu semua dah kita belajar, dah kita lalui hadis-hadis yang sebelum ni. Maknanya kita muru je kalau hadis yang banyak kali berulang-ulang. Okey, bab berhubung dengan apabila imam mentakhirkan sembahyang. Imam yang dimaksudkan di sini adalah al-a'immah, iaitu pemerintah. Kerana di zaman dahulu, pemerintah juga adalah merupakan sebagai imam. Macam Rasulullah, dialah pemerintah khalifah, dia juga merangkap sebagai imam sembahyang. Jadi dalam hadis yang kita akan bacakan ini, Rasulullah SAW memberi bayangan setelah beliau wafat,
meninggal dunia akan berlaku zaman-zaman yang selepas daripadanya sebahagian daripada pemerintah Islam yang beragama Islam mentakhirkan sembahyang kerana kesibukan dalam urusan-urusan duniawi. Dia datang lambatlah sebab dia imam. Ataupun yang kedua, melakukan sesuatu urusan, satu perkara yang menyebabkan rakyat jadi lambat sembahyang. Jadi dalam hadis ini, bila keadaan itu berlaku, sahabat tanya, bagaimana kami nak lakukan pada ketika itu? Kami nak buat macam mana? Sama ada kami nak sembahyang di awal waktu, ataupun kami sembahyang bersama dengan pemerintah yang mentakhirkan waktu daripada waktu sembahyang, yang melambatkan waktu sembahyang. Jadi macam mana cara nak buat? Kalau sembahyang dulu, maknanya sembahyang seorang. Sembahyang seorang. Jadi nak sembahyang jemaah ke? Bersama dengan pemerintah ataupun nak sembahyang seorang? Okey, terus. حدثنا مسدد حدثنا عمار بن زيد عن أبي عمران يعني الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي الزرق قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبو الزرق كيف أنت إذا كاس عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة قلت يا رسول الله فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم وصلها فإنها لك نافلة. Imam Abu Daud dengan sanadnya daripada Abi Zar, dia kata telah bersabda Rasulullah SAW kepadaku, wahai Abu Zar, bagaimana sekiranya apabila adalah kamu berhadapan dengan pemerintah, yumitunas salata. Yumitu maknanya yuakhirunas salata. Pemerintah mentakhirkan sembahyang. Ataupun Rasulullah bersabda yuakhirunas salata. Mereka mentakhirkan sembahyang. Qultu ya Rasulullah fama ta'muruni. Wahai Rasulullah, Abu Zar kata, kamu apa arahan kamu kepada aku? Apa perintahmu kepada aku kalau aku berada di zaman pemerintah yang macam tu? Lalu Rasulullah kata, solli salata liwaqtiha. Sembahyanglah olehmu bertepatan dengan waktunya, yakni fi awwali waqtiha. Biarlah dia nak sembahyang lambat, dia punya pasal, tapi kamu kena kamu sembahyang awal. Fa in adraktaha, sekiranya kamu setelah sembahyang kamu mendapati sembahyang berjemaah bersama dengan pemerintah, dia kata fa in adraktaha ma'ahum fasalliha. Selepas kamu sembahyang seorang diri itu di awal waktu, lalu pemerintah pun datang sembahyang lambat mentakhirkan waktu, tak apa, semayang juga bersama dengan mereka, semayang juga. Fa innaha laka nafilatun, kerana bagi engkau tu semayang yang kedua tu sunat. Jadi ulama khilaf dalam masalah ini, tapi dalam hadis tu cerita jelaslah, jelas dalam hadis tu jelas semayang wajib tu, yang pertama tu yang wajib, hak kedua tu nafilah sunat. Cuma ada perbahasan ulama kata, ada yang kata yang sembahyang bersama dengan pemerintah itu yang wajib, hak sembahyang pertama itu sunat. Pendapat ulama pertama bertepatan dengan hadis tadi, hak tu yang betul. Sebab Nabi kata macam tu, hak pertama tu yang wajib, yang kedua sunat. Pendapat yang kedua kata yang kedua itu wajib sebab sembahyang bersama dengan pemerintah, sebab sembahyang jemaah, sebab sembahyang jemaah ni penting, hak pertama tu sunat. Pendapat yang ketiga kata antara kedua sembahyang, dia sembahyang dulu seorang-seorang tadi dengan sembahyang bersama dengan pemerintah tadi, ikut amanah paling sempurna. Yang mana paling baik, paling khusyuk, paling sempurna, paling okey, paling elok, yang tu yang kira dikira wajib. Tak kira hak pertama, tak kira hak kedua. Tetapi kita nampak yang tepatnya berdasarkan kepada hadis ini, iaitu yang pertama itu dia panggil, dia anggap wajib, yang kedua itu sunat. Okey, terus. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم بوحيم الدمشقي حدثنا الوليد حدثنا أوزاعي حدثني حسان يعني ابن عطية عن عبد الرحمن بن ثابت عن عمرو بن ميمون الأودي قال قدم علينا معاذ بن جبل اليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا قال فسمعت تكبيرة مع الفجر رجل
Ajash as-sawti qala fa ulqiyat alayhi mahabbati fama faraqtuhu hatta dafantuhu bisyami maytan thumma nazartu ila afwahi an-nasi ba'da fa ataitu ibn mas'ud fa lazimtuhu hatta mat faqala qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayfa bikum idza atas alaykum umara'u yusalluna as-salah li ghayri miqatiha qultu fama ta'muruni in adrakni dhalika ya rasulullah qal salli salis salata li miqatiha waj'al salawatika ma'ahum subhah. Imam Abu Daud dengan sanadnya menyebut Omar bin Maimun Al-Audi kata, telah datang kepada kami Mu'az Ibn Jabal. Dia datang ke mana? Dia datang Al-Yamana, ke negeri Yaman. Dia duduk di negeri Yaman. Omar bin Maimun ini duduk di negeri Yaman. Telah datanglah kepada kami Mu'az Ibn Jabal Al-Yamana maf'ulun bih. Ya al-yamana maf'ulun bih. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang pertama itu maknanya hal keadaannya sebagai utusan. Maknanya Rasulullah, hal keadaannya dia datang sebagai utusan daripada Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah memang Rasulullah lah yang jadi mudhafun ilaih. Rasulah mudhaf, rasuli mudhafun ilaih. Bukan rasul-rasul duduk dekat tu. Rasul yang pertama itu i'rab di hal keadaannya sebagai utusan. Utusan siapa? Utusan bagi rasul. Kan mudhaf-mudhaf ilaih ini, mudhaf-mudhafun ilaih, dia ada takdir. Imma yuqaddaru bilam wa imma yuqaddaru bimim. Ima yuqaddaru bimin, min nun. Jadi di dalam kitab Nahwu kata mudah-mudah ilaif ini sama ada di yuqaddaru bilam, urut-urut lam. Yang keduanya hu yuqaddaru bimin, min nun, daripada. Di sini kita nak takdirkan dengan apa tu? Dia ditakdirkan dengan apa mudah di tengah-tengah tu? Rasulah, Rasulillah tu. Di tengah-tengah ni ada takdir. Min ke lam yang sesuai? Takdir dengan apa tu? Jadi kalau kita takdirkan dengan lam, rasul bagi Rasulullah, pesuruh bagi Rasulullah, boleh? Sah takdir itu. Kalau kita kata pesuruh daripada Rasulullah, tak apa nak tepat. Sebab daripada Rasulullah tu di sudut maknanya betul dah, tetapi min di situ macam kita kata babu sajin khatamu hadidin, cincin daripada besi. Makna dia betul lah tu. Pintu daripada kayu jati. Pintu daripada kayu jati. Kalau kita kata rasul daripada Rasulullah, rasul tu jadi daripada Rasulullah. Rasulullah yang pertama itu Mu'az, dia jadi daripada Rasulullah. Bukan daripada proses manusia biasa. Tidak berapa tepat. Tapi kalau kita kata Rasulullah itu dengan takdir lam, maknanya pesuruh bagi Rasulullah. Itu lebih tepat. Yang tu lebih tepat. Okey. Jadi Mu'az ini datang, Omar bin Maimun kata ke negeri Yaman. Lalu aku dengar dia takbir sembahyang subuh jadi imam. Rajulun ajashu saut. Dia mempunyai suara yang kuat.
dan suara yang merdu. Jashu ni suara yang merdu, merdu dan kuat. Sehingga bila nampak dia jadi imam semayang macam tu, terjatuh dalam hatiku maknanya kasih kepada dia, sayang kepada dia. Maknanya kan dalam hadis kan dia disebut di antara dua, di antara golongan yang mendapat naungan di sisi Allah Ta'ala, warajulani tahabbani fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dia sayang kepada Mu'az bin Jabal ni kerana suara dia merdu dan kuat. Okey, terus nanti. Lalu aku tidak berpisah dengan dia sehingga dia meninggal dunia. Berkawan punya lama berkawan dengan Mu'az bin Jabal ni, nak ambil hadis kat dia. Selepas dia meninggal dunia, Umar bin Maimun kata, aku cari siapa yang paling faqih daripada kalangan sahabat ni, siapa yang paling faqih selepas Mu'az bin Jabal, siapa yang paling pandai di dalam ilmu agama ini. Lalu dia jumpa siapa? Ibnu Mas'ud. Lalu aku berkawan dengan dia sampai mati juga. Oh, dia berkawan dengan Mu'az pun sampai mati, Ibnu Mas'ud pun sampai wafat, sampai meninggal dunia. Lalu di antara hadis yang diambil daripada Ibnu Mas'ud, iaitu Rasulullah bersabda, kaifa bikum idza atas alaikum umara'un yusalluna as-salata bighairi waqtiha bighairi lighairi miqatiha. Bagaimana keadaan kamu apabila datang suatu masa pemerintah sembahyang tidak bertepat dengan waktunya? Lalu ditanya Rasulullah, apa yang kamu perintahkan kepadaku? In adrakni dhalik, ya Rasulullah, kalau aku berada di zaman itu, aku telah mendapati akan aku yang demikian itu. Maksudnya kalau sekiranya aku ditakdirkan berada di zaman tersebut. Rasulullah kata, sembahyanglah di awal waktu dan jadilah sembahyang kamu bersama dengan mereka, yakni dengan pemerintah, subhatan, yakni nafilatan. Jadikan sembahyang yang kedua itu sebagai sembahyang sunat. Okey, terus. حدثنا محمد بن قدامة بن أعين حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن عبد المثنى عن ابن أختي عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سفيان المعنى عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى الحمصي عن أبي أبي بن مرأتي عبادة بن صامت الصامت عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل يا رسول الله صلى الله يا رسول الله أصلي معهم. قال نعم إن شئت. وقال سفيان إن أدركتها معهم أصلي معهم. قال نعم إن شئت. Okay, terus. حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا أبو حاشم يعني الزعفراني حدثنا صالح بن عبيد عن قبيصة بن وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم فصلوا معهم ما صل القبلة. Dia kata Imam Abu Daud dengan sanadnya menyebut daripada Qabisah bin Waqqas, Rasulullah bersabda akan berlaku suatu masa pemerintah yang mentakhirkan sembahyang, fahiyalakum, kamu tidak terlibat sembahyang dia macam tu, bagi kamu tidak terkena apa-apa kesalahan dan dosa. Wahya alaihim, tetapi bagi mereka itu hia sembahyang yang ditakhirkan itu dosa kepada mereka. Kamu tidak terlibat. Mereka saja dosa. Fasallu ma'hum. Sembahyanglah bersama dengan mereka masallul qiblata, selama mana mereka sembahyang menghadap ke kiblat. Maknanya tak salah, bukan kata ustaz tak boleh sembahyang ni jangan sembahyang. Tak, sembahyang juga. Pertamanya kerana selagi mana mereka sembahyang
ke arah kiblat selagi mana mereka beragama Islam. Wallahu a'lam.